Ini BTK-nya luar biasa. Ini lokal ya. Lapinton unggulan, lokal biasa, lokal super lah ya. Siang kawan, hari ini saya berada di Alex Super Durian di Kota Walpinang ya, di depan kantor wali kota tempatnya. Hari ini saya disajikan durian lokal super, durian BTK, cumasi dan super tembaga-tembaga kelambu North ya. Makasih Alex ya atas undangannya. Ya. Jadi kami hanya memperkenalkan aja bahwa Bangka punya potensi durian unggulan yang luar biasa ya, tidak perlu apa-apa ya. Itu aja sih. Ya, beliau juga terkenal dengan lokal super Bangkanya. Yang berminat silakan langsung ke Alex. Saya hanya bagi review dan tukang makannya aja. Berapa sih Alex kalau yang berminat? Ya, boleh 0812-7186-2334. Ya. 0812-7186-2334. Boleh chat di admin kami ya. Ya, itu adminnya ya. Oke, kita mulai dari kita BTK. BTK. Ya. Ini BTK ya. Itu BTK, kalau ini Super Tembaga Bangka atau ST Bangka Kelambu North. Yeah. Ini memang unggulan nasional. Ini cuma sih sama unggulan nasional ya. Kalau ST Bangka akan rilis bulan depan atau bulan ini ya. Unggulan nasionalnya. Kalau ini udah sih cuma sih sengaja yang kecil hari ini saya ambil. Ya, kita lihat yang kecil gimana sih? Ini BTK-nya. Luar biasa. Ini lokal ya. Lapinton unggulan, lokal biasa, lokal super lah ya. Bukan berarti kami suruh kawan-kawan nanam bibitnya nggak perlu. Di Bangka banyak kan gini ya. Tapi dua ini wajib kita koleksi, kembangkan. Dikembangkan. Kalau yang ini nggak ya. Sengaja kamu kasih nama kenapa durian ini. Biar. Kan gini ya, biar kawan-kawan bisa mesennya. Oh saya mau durian BTK, mau TK, mau durian ini itu. Kalau nggak kita kasih nama kan kita nggak tahu. Tonton sebelum, langsung apa sih duriannya? Pertengahan ujung musim ini om. Ini udah ujung musimnya ini. Ini. Ini lokal super ya. BTK. Jadi kami tidak perlu maksud apa-apa yeah. Di balik nama ya. Jadi kalau jangan salah paham ya. Kami nggak jual bibit ya, Alex nggak jual bibit kok. Enggak. Ya. Saya khawatir ya. Mari kita bersatu lah ya, jangan saling gontok-gontokan. Ya, ini Super Tembaga Bangka Kelambu North ya. ST. Ya, kalau ST sih kita tahu lah ya, memang calon unggulan nasional. Tinggal rilisnya aja. Ya. Bukan berarti saya ngoperasi saya dibayar, enggak oleh kan? Enggak ada. Tugas saya hanya memperkenalkan dua bangka aja. Jadi kawan-kawan jangan salah paham ya. Gimana mau bayar? Iya. Mau bayar berapa? Nah ini ST Bangkanya. Nah kalau ini gak apa-apa ya ini ya. Kurang nginep nih. Tapi ini kurang nginep ya. Ya. Ini kurang nginep aja. Masih kurang creamy tapi gak apa-apa. Entah yang berhasilnya ini ya masih kurang berhasil yang ini ya, ya. Nah itu kira-kira kawan ya udah penghujung musim ini penghujung ini udah buah ujung ya. Ya ini cumasinya ini cumasinya. Nah kalau cumasi sih oke lah ya. Tuh ini cumasinya ya. Kecil tapi luar biasa. Ginuk-ginuk. Iya ginuk-ginuk. Ya. Ini nanti ini kan warna sih oke ya. Tapi saya nggak tahu rasanya kan ini belum begitu mateng ya. Saya mau coba BTK deh. Kalau cumasi saya udah tahu sih. Kalau ST saya udah tahu juga rasanya gimana ya. Ini deh. BTK ini. Wow. BTK. Saya coba yang ini deh. Yang ginok-ginok. Ya, ini ya. Yang ginian sih enggak kami bibitkan, ini enggak perlu lah ya. Banyak yang kayak ginian. Iya, banyak. Bukan berarti saya nge-vlog
suka bukan beli bibitnya, enggak ya. Beli durinya iyalah cukup ya. Oke, Lek, bareng-bareng kita deh. Ya, oke. Ayo. Coba. Ya, ya. Ada teman juga datang mau coba ya sini, ya, masuk. Ya, 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 ya. Oke. Gini. Mantap. Untuk lokal super sih masuk ya. Tebal lumayan. Ini kosong. Ini enak ya. Yang mau pesan silakan ya. Ini, wah ini sumasinya. Lihat nih. Kalau ini sih, wah ini. Nih, kalau sumasi sih saya nggak usah ngomong lagi, teman-teman udah tahu lah. Lihat nih, ya. Dah. Gimana? Mantap. Kental lengket. Aku udah nggak lagi makan durian. Kental lengket deh, kasih kawan deh. Ya, coba. Sumasi. Ya. Kentalnya, lengketnya pahit, alkoholnya oke. Okay. Nah, enak banget ya? Enak. Kita terus masih ya. Namlung ya. Nah, ada satu lagi. Coba daging kita belum keluar. Lupa keluar tadi. Gimana? Mantap ya. Dia makan tuh terasa panas ya. Ini koreng. Coba daging. King ya. Coba kita kasih lihat dagingnya aja. Yang mau pesan utuh boleh, dagingnya boleh ya? Iya, boleh. Ini ya. Bangka tuh putusnya banyak, nggak hanya durian aja. Ini bukan nangkadak loh. King. Bener king ini. Kalau nangkadak. Kita coba deh ini. Coba ini. ST-nya walaupun koreng. Wah. Ini ST-nya. Ya. Ini belum matang. Sorry. Ini nih. Luar biasa kan? Full. Itulah kalau daging sih kurang lebih ya sama dengan cempedak lah ya. Tuh. Nah, nih. Silakan mau pesan buahnya ya. Dicoba dulu dong. Jangan dicoba ya. Jangan pesan dulu, coba dulu. Rasanya cempedak banget. Mantap. Kalo ya. Biasa, mantap. Oke kawan, jangan sering apa salah paham dengan vlog saya ya. Saya cuma tujuan saya membantu petani, pedagang. Tidak ada tujuan apa-apa ya. Ya tidak tujuan apa-apa ya. Itu aja sih ya, kawan-kawan harap maklum ya. Mungkin kedepannya vlognya akan saya kurangi ya. Lebih fokus ke inilah, perawatan durian. Ya karena udah cukup banyak vlognya. Kawan-kawan ya. Dan Bangka juga udah banyak terkenal sekarang. Mungkin ya saya akan mengurangi vlognya. Ya tujuannya kenapa? Biar petani Bangka terangkat. Seenggaknya kan harga tingkat petani kan lumayan. Selama ini terjadi kenapa? Di Bangka tuh durian 3-10 ribu kan kasihan petaninya. Mungkin dari sisi kita yang penikmatnya enak sih. Durian murah tapi petaninya gimana? Ya, betul nggak? Ngeluh. Ya. Kalau sekarang kan kalau Alex pun ngambil petani kan harganya lumayan ya. Wajar aja sih sampai ke konsumen agak tinggi sedikit. Tapi kan semua kan kalau rusak diganti ya korek ya. Iyalah, kita retur. Terus beliau juga harus bayar pegawai ya. Kecuali kalau kita berbusin di kebun ya silakan sih. Mau harga 5.000, 10.000 sih enggak masalah, betul enggak? Iyalah. Ya, namanya berbusin sendiri. Saya kan buruh sendiri. Saya beli 5.000 di pohon sih enggak masalah. Oke kawan, itu aja ya. Jadi jangan salah paham lagi dengan kita ya. Oke. Thank you.